Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagas Reza. Kali ini saya sedang di Samsat Batang untuk mengurus pajak 5 tahunan sepeda motor. Nah, jadi tadi sudah melakukan pembayaran. Tadi berangkat pukul 7, sampai sini jam 7.30. Tapi ternyata memang belum buka ya. Sampai saat itu bukanya jam 8. Jadi tadi sempat nunggu setengah jam. Jadi agak lama juga. Tapi prosesnya tadi lumayan cepat. Kita fotokopi berkas dulu, lalu kemudian cek fisik kendaraan, terus ke loket dan membayar. Tadi senilai 400-an ya, 400 ribuan untuk kendaraan motor saya. Dan ini sudah ada plat nomor, sudah ada, oh sudah jadi STNK-nya. Oke, untuk lebih lanjutnya saksikan video saya berikut ini, tutorial atau cara-cara untuk pembayaran pajak motor 5 tahunan dan juga ganti plat nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di cek fisik online. Yang menggesek motor masih menunggu petugas. Lagi ke cek fisik. Paket pendaftaran. Antrian B7. Ya.
Di sini ke situ ya? Iya, arah rumahnya. Tidak. Tujuh. Oke. Lah temennya Oktober. Jadi ini sudah jadi STNK-nya, tetapi belum bisa mengambil plat nomor karena inden ternyata lur sampai 6 November. Jadi nanti ngambilnya tanggal 6 November ya, plat nomor. Ini plat nomor saya Agustus ini sudah habis, tapi baru bisa dapat ya tanggal 6 ini November. Agustus sudah habis, November baru dapat loh. Jadi dua bulan kita pakai plat nomor yang lama, masih sudah habis juga. Tapi tenang saja, kita sudah dapat surat keterangan ini. Yang penting kita sudah bayar pajaknya dan juga sudah dapat konfirmasi akan ganti plat. Jadi kalau ditilang ya tetap lolos lah kita, karena kita membayar pajak dengan taat sebelum waktunya. Tapi memang ada keterlambatan sedikit dari plat nomornya yang dicetak oleh Samsat ya. Jadi ini sudah clear. Sampai ketemu lagi. Ini kita lah masih ada di Samsat. Samsat online Batang. Nah, itu aja mungkin teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like juga.